Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berita duka, telah meninggal dunia Ibu Tarnem binti bapaknya, saya tidak tahu, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 jam 11 malam dalam usia kurang lebihnya 80 tahun, beralamat Gurumbul Kalipada RT 2 RW 5 Desa Pamulihan, Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap. Kami segenap handetolan turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Tarnem. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi keluarga yang ditinggalkannya mendapatkan keikhlasan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa penonton YouTube maupun Sepud, saya hanya cuma ingin mengingatkan kepada saudaraku bahwa kematian kepada makhluk hidup siapapun itu, manusia atau golongan lainnya yang dinamakan makhluk hidup, kita semua akan mati. Dan seperti inilah contoh kehidupan. Di saat sekarang ini kita sedang melayat dan melihat orang-orang berkumpul mengurus jenazah, dan kita tidak tahu sekarang kita mengurus, besok atau lusa atau nanti kapan kita juga akan diurusi oleh orang-orang juga. Maka dari itu kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hidup dan mati adalah sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tahu ni mati kan betul betul ni. Oh, my God.
Ya kita gitu. Ah. Ya kita lihat. Nah, ini baik sekali baiknya saya cari cara mengatasi itu. Kan semua kali untuk. Sudah sampai rumah. Ngarupi.